Pemain bola sepak Penang FC berpeluang jalani latihan pengukuhan pasukan di Bertam Resort and Waterpark Penang. Inisiatif tanggungjawab sosial korporat itu dilaksana Maritime Waterfront Sud Sdn Bhd. Bertam Resort and Waterpark Penang sediakan pelbagai kemudahan lengkap untuk membantu mencapai objektif pengukuhan pasukan. Tak ada facilities yang dapat membantu kecergasan pemain macam gym dan swimming pool. Itu sangat-sangat membantu. Kolaborasi kita dengan Penang FC adalah disebabkan program CSR kita. Kita pun ada peruntukan CSR. Itu sebenarnya yang jadi trust utamalah. Untuk pasukan membuat team building, kemudahan yang disediakan, ada team park, ada pusat rekreasi dan sebagainya. Jadi banyak tempat-tempat yang boleh kami gunakan untuk membina pasukan kami sebelum bermulanya liga. Jadi tempat ini cukup bersesuaian. Terima kasih kepada Bertam Resort dan Waterpark untuk menyediakan fasiliti untuk kami. Dan kami dapati yang fasiliti sini amat baik. Aktiviti yang ditawarkan tertumpu pada aspek pemantapan daya fokus dan ketahanan tubuh badan. Aktiviti seperti dry dan wet. Untuk dry, kami ada 15 elemen yang di mana boleh menerapkan upper body strength. Dan di waterpark, kita ada 13 attraction. Kerana kami pun ada obstacle course yang ini. Yang ini untuk bagi mereka lebih bonding untuk team building. Sebab sesama mereka bukan boleh bantu sama-sama mereka untuk melepasi obstacle-obstacle yang ada dekat sini. Salah satu advantage kita adalah kita ada waterpark, which is Bertam Resort and Waterpark. Untuk waterpark, kalau untuk team building, kita akan buat amazing race kat dalam waterpark tu. Terima kasih kepada pihak Bertam Resort kerana bekerjasama dengan pihak HRD Corp dalam mengadakan satu sesi taklimat berkaitan dengan National Training Week 2024 kepada penyedia latihan di Kedah, Perlis dan juga Penang. Kepada pihak Bertam Resort yang menawarkan fasiliti yang baik kepada kami. Sejak Januari lepas, lebih 10 agensi terdiri daripada badan awam dan swasta telah menjalankan program latihan pengukuhan pasukan di Bertam Resort and Waterpark Penang. Petani di Kedah disaran ambil peluang mengusahakan tanaman mangga harum manis yang menawarkan pulangan tinggi kerana permintaannya yang meningkat. Rugilah kalau petani, kalau orang Kedah tidak menanam harum manis. Sebab selain daripada dia orang ada padi, kita tak nak mengganggu kawasan tanaman padi. Tanaman padi itu ada satu pendapatan dia orang kan. Dan dia orang sepatutnya menanam harum manis. Sebab mereka ada kampung halaman untuk menambah ni tanaman harum manis. Ada yang jual 3 kilo RM95. RM190 bermacam-macam. Atas permintaan. Terlampau ni permintaan terlampau banyak. Terlampau banyak sampai buah tak cukup. Persatuan Pengusaha Harum Manis Kedah yang ditubuhkan pada 2016 memiliki 128 pengusaha.